selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Prediksi Liverpool versus Manchester City. Liverpool akan menjamu Manchester City pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024. Pertandingan Liverpool versus Manchester City ini akan kick off Minggu 10 Maret 2024 jam 22.45 waktu Indonesia Barat. Pada pekan ke-13 musim ini, Liverpool meraih hasil imbang 1-1 di kandang Man City. Sempat tertinggal oleh gol Erling Haaland di menit ke-27, Liverpool menyamakan skor melalui gol Trent Alexander-Arnold pada menit ke-80. Catatan pertemuan di Premier League, Liverpool menang 21, seri 20. Manchester City menang 12. Prediksi Mimin, Liverpool menang 2-0. Satu gol Darwin Nunez, satu gol Mo Salah. Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, karena Mimin punya 200.000 buat dua orang yang tepat dan lengkap memprediksi. Man of the match, Sparta Praha versus Liverpool, Darwin Nunez. Darwin Nunez layak terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 5-1 Liverpool atas Sparta Praha dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 yang digelar di Stadion Letnai Jumat 8 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Nunez menjadi bintang kemenangan Liverpool dengan memborong 2 gol, sedangkan 3 gol lainnya dicetak Alexis McAllister, Luis Diaz, dan Dominic Szoboszlai. Sparta sempat memperkecil ketertinggalan berkat gol bunuh diri Connor Bradley. Berkat hasil ini, Liverpool pun bisa dibilang sudah menginjakan satu kaki di babak perempat final. Pasukan Klopp bakal ganti bertindak sebagai tuan rumah di laga leg kedua pekan depan. Nunez tampil luar biasa pada laga ini. Ia berandil besar dalam kemenangan timnya dengan mencetak 2 gol di babak pertama. Semuanya dilakukan dengan cara yang fantastis. Pada gol pertama, Nunez sempat mengontrol bola sebelum melepas tembakan melengkung keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung kiper. Memasuki menit ketiga masa injury time babak pertama, Nunez kembali menaklukkan Jensen. Kali ini lewat sebuah tembakan voli keras setelah menerima assist dari McAllister. Ini faktor X yang bisa bikin Liverpool kalahkan Man City. Ex gelandang Arsenal Paul Merson meyakini Liverpool bakal bisa mengalahkan Manchester City apabila Mo Salah main di laga tersebut. Liverpool sekarang ini ada di pucuk klasemen sementara Premier League 2023-2024. Mereka mengemas 63 angka dari 27 pertandingan. Pada pekan ke-28 nanti, Liverpool akan berduel lawan Man City. Hasil akhirnya kemungkinan bisa menjadi penentu dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim ini. Liverpool tentu sangat berharap untuk bisa memenangkan pertandingan big match ini. Paul Merson lantas mengatakan bahwa The Reds punya faktor X untuk memenangkan pertandingan tersebut. Faktor X itu adalah Mo Salah. Merson menyebut jika Salah bermain, maka Liverpool bakal bisa membuat City tertekan dan akhirnya kalah. Salah memberikan faktor X kepada Liverpool dan mereka akan mengalahkan Man City jika ia bermain. Tanpa dirinya, saya tidak melihat bagaimana mereka akan menyakiti City secara konsisten, cetusnya pada Sky Sports. Dengan Salah, mereka akan mengejar Man City dan menempatkan mereka di bawah tekanan berat dengan menutup lini depan, sambung Merson. Anfield merupakan tempat yang angker bagi lawan-lawan Liverpool, termasuk bagi Man City. Namun Paul Merson mengatakan Anfield saja tak akan cukup bagi Liverpool untuk mengalahkan Man City. Mereka tetap harus mengandalkan bantuan Mo Salah. Xabi Alonso ketakutan gabung Liverpool karena Jurgen Klopp. Xabi Alonso menjadi pelatih yang paling diminati di Eropa saat ini. Itu lantaran dia berhasil menyulap Bayern Leverkusen menjadi tim yang sulit ditaklukkan di Bundesliga. Bayern kini memuncaki klasemen sementara Bundesliga. Mereka unggul 10 poin atas raksasa Jerman Bayern Munich dengan poin 65. Peluang juara pun kini terbuka lebar dan Xabi menjadi pelepas dahaga Leverkusen yang sudah lama tak merasakan trofi.
sejumlah tim raksasa Eropa dikabarkan ingin meminang Sabi, mulai dari Barcelona, Bayern Munich, Manchester United hingga klub yang pernah dibela Sabi yakni Liverpool. The Reds akan tidak memiliki manajer pada akhir musim nanti. Pasalnya Klopp telah mengumumkan mundur dari tugasnya setelah 7 tahun mengabdi. Dan Sabi adalah sosok yang diminati Liverpool. Akan tetapi Sabi dikabarkan tidak mau menjadi manajer Liverpool. Dan alasan menariknya adalah juru taktik asal Spanyol itu karena apa yang sudah diberikan Klopp kepada Liverpool. Liverpool meraih sukses besar bersama Klopp. Sejak manajer asal Jerman itu hadir di Anfield pada akhir 2015, The Reds terbangun dari tidur panjangnya. Sabi enggan buru-buru ke Liverpool gara-gara Klopp. Alonso merasa meneruskan warisan Klopp saat ini akan terlalu berat baginya. Rumor ini dilansir oleh reporter Sky Sport Germany, Florian Pettenberg. Ia menambahkan Alonso akhirnya lebih condong pindah ke Bayern Munchen. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.